mau kemana di waktu weekend. Nah, kalau mereka-mereka ini biasanya ngapain ya kalau weekend? Kalau dulu biasanya saya banyak ngurusin hobi hewan peliharaan. Biasanya saya main sama binatang-binatang saya, terus udah gitu biasa nih beli-beli makanannya mereka gitu kan. Yang ngurusin binatang-binatang saya deh, hewan peliharaan saya di sana. Ngurusin hewan peliharaan memang salah satu alternatif yang cukup seru untuk mengisi waktu luang. Kali ini, tim Weekend List lagi mampir di Sentra Fauna di bilangan Barito, Jakarta Selatan. Salah satu hewan yang cukup mencuri perhatian tim Weekend List di tempat ini adalah hamster. Sekarang ini baru pelihara hamster, karena anak saya juga lagi pengen pelihara hamster. Hamster adalah salah satu jenis hewan yang banyak dipelihara di rumah. Selain karena harganya yang relatif murah, hamster termasuk jenis hewan yang mudah dipelihara dan tidak memerlukan perawatan yang intensif dan mahal. Di tempat ini, hamster tersedia dalam beberapa jenis, antara lain Campbell, Robosky, Safir, Panda, dan Golden Red Eyes. Biasanya rumah hamster selalu dilengkapi dengan beberapa permainan. Konon katanya permainan ini berfungsi supaya hewan mungil ini tidak mudah stres setelah berinteraksi dengan manusia. Dan di pasar hewan ini, kalian juga bisa menemukan bermacam permainan untuk hamster. Buat yang ingin melihara hamster, ada tips nih buat kamu. Bersihkan rumah hamster minimal 1 minggu sekali. Letakkan rumah hamster pada tempat teduh, tidak terkena sinar matahari yang berlebih. Pastikan juga tangan tetap bersih saat bermain dengan hamster. Jangan ragu-ragu jika ingin memegang hamster agar hamster tidak lari. Sediakan air tawar dan persediaan makanan yang berupa biji bunga matahari di tempat makanannya dan mengisinya setiap hari. Guys, gak ada salahnya habisin weekend dengan mengurus binatang peliharaan kamu. Selain fun, pastinya aktivitas ini bisa menghilangkan stres setelah seminggu beraktivitas. Have a nice weekend, guys!